Hasil pertandingan FA Cup Manchester United vs Liverpool. Gol Manchester United Scott McTominay menit 10. Gol Liverpool Alexis McAllister menit 44. Gol Liverpool Mohamed Salah menit 45+2. Gol Manchester United Anthony menit 87. Peluang Rashford di menit akhir. Gol Liverpool Harvey Elliott menit 105. Tak ingin dipermanenkan MU, kemana Sofyan Amrabat akan pergi, Juventus bisa menggaet Sofyan Amrabat, setelah Manchester United dikabarkan menolak untuk menjadikannya pemain permanen di akhir musim 2023/24 nanti. Harapan dan antusias bagi Man United, terlihat tinggi saat Amrabat datang ke Old Trafford sebagai pemain pinjaman dari Fiorentina di jendela transfer musim panas 2023 lalu. Dia, dianggap bisa meningkatkan kualitas lini tengah tim. Apa daya? Dia justru sering tampil inkonsistensi. Kini, pemain asal Maroko tersebut bahkan kesulitan untuk dapatkan tempat utama. Dirinya, secara perlahan kalah saing oleh Scott McTominay atau Kobbie Mainoo, mulai minim bermain bersama The Red Devils, seolah mempertegas bahwa Erik ten Hag memang tak tertarik menjadikannya pemain permanen. Dengan kata lain, pihak MU sudah mempersilahkan Amrabat pergi dari kota Manchester. Menurut laporan dari Goal, Amrabat punya kans kembali ke Liga Italia, bukan merapat ke klub asalnya yaitu Fiorentina, melainkan tengah dilirik oleh Juventus yang sedang membutuhkan amunisi tambahan di posisi gelandang bertahan. Sosok Amrabat bisa menjadi alternatif dari Bruno Guimaraes bagi Bianconeri saat mengetahui Newcastle United terlalu mematok harga tinggi yang bisa mencapai 100 juta euro. Erik ten Hag yakin Mason Mount bisa bersinar di Man United, dia pemain penting. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag senang Mason Mount pulih dari cedera panjang. Dia yakin Mount bakal membuktikan kualitasnya dan jadi pemain penting. Mount didatangkan dari Chelsea pada musim panas tahun lalu dengan mahar 64 juta euro dan langsung mengenakan nomor 7 legendaris Man United. Namun, sejak itu penampilannya masih jauh dari ekspektasi. Serangkaian cedera panjang membuat Mount belum memiliki banyak kesempatan untuk membuktikan diri. Sejauh ini, dia baru mencatatkan 12 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 1 gol saja. Ten Hag pun sangat yakin Mount bakal membuktikan kualitasnya di Man United setelah pulih dari cedera. Dia optimis pemain berusia 25 tahun itu bakal menjadi pemain kunci bagi timnya. Saya yakin dia akan melakukannya jadi pemain kunci Man United. Dia tidak punya kesempatan untuk membuktikan hal ini, tapi dia akan menjadi pemain yang sangat bagus untuk Manchester United. Sangat disayangkan, sangat mengecewakan baginya, tetapi juga bagi kami ketika Anda memiliki pemain berkelas di lini tengah dan Anda tidak bisa memainkannya. Manchester United kirim Anthony ke Barcelona,
ada spekulasi baru muncul terkait masa depan Antony. Sang winger dikabarkan akan dilepas Manchester United ke Barcelona. Antony saat ini memasuki musim keduanya bersama Manchester United. Namun semenjak bergabung dengan Setan Merah, ex-winger Ajax Amsterdam itu kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Sejumlah laporan yang beredar di Inggris menyebut bahwa sang winger akan dilepas MU di musim panas nanti. Mereka sudah kehabisan kesabaran dengan winger asal Brasil tersebut. El Nacional mengklaim bahwa MU saat ini mulai mencarikan klub baru untuk Antony. Barcelona disebut jadi destinasi karir sang winger berikutnya. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah menawarkan Antony ke Barcelona baru-baru ini. Mereka tahu bahwa Barcelona sedang mencari winger baru, karena mereka berencana melepaskan Ansu Fati, Rafinha dan Ferran Torres di musim panas nanti. Alhasil Barcelona mulai mencari pengganti untuk ketiga winger tersebut, dan MU menilai ini kesempatan untuk melepaskan Antony. Menurut laporan tersebut, penjualan Antony ke Barcelona itu bukan sesuatu yang mudah. Ini disebabkan Barcelona lagi mengalami masalah finansial. Mereka tidak bisa keluar uang banyak untuk merekrut pemain baru. Alhasil transfer yang memungkinkan adalah MU meminjamkan Antony ke Barcelona, di mana Setan Merah harus menanggung sebagian gaji sang winger. Menurut gosip lain yang beredar, Antony punya opsi lain yang bisa ia ambil di musim panas nanti. Ia mendapatkan tawaran untuk kembali ke Brasil untuk bergabung dengan Flamengo dengan status pemain pinjaman.